sama gitu ya. Maknanya kaki orang dengan kaki kursi sama. Ya, sama. Jadi gitu. Jadi okay, sabar kita Ustaz. Kaki orang ada sama sini. Ah, kaki okay. Orang kaki tu. Ah, sama gitu. Oh. Ah, dia ke depan gitu. Ah, dia tak boleh duduk ya. Dia tak belakang. Jadi orang belakang nak macam gitu. Ah, dia sama dia tak boleh Ustaz Ustaz sini kan. Ah, dia tak betul. Oh, tak boleh. Tak betul. Orang belakang Ustaz sini kan. Super position. Ah. Jadi macam masuk balik apa berzi? Ini saya ulang. Masuk dari perlu. Kira satu dulu kan? Ah, terus. Jadi kena rapat ni bahu ke bahu. Ganti. Ganti kursi ini soft. Ya, jadi dia duduk depan. Ada jas. Okey. Itu yang pertama. Kemudian dia kena cari nak letak kursi ini di penghujung-penghujung. Hujung-hujung tu. Jangan di tengah belakang imam tu. Oh. Ya. Ah, di hujung tu. Ambil kanan dulu lah. Ha, orang lelaki kanan, ambil kanan di hujung-hujung tu kan. Ha, kecuali lah jemaah tu tak ramai, ha, dia agak-agak kata 5-6 orang, ambil letak kat situ lah. Dan orang lain datang kemudian, itu al-ma'lum lah. Okay. Okay. Jadi kaedah penyelesaian dia, ambil hujung-hujung tu. Solat Jumaat tu tengok je. Okay. Maka dia berdiri sama dengan dia. Imam pun berdiri sama-sama, dia sama berdiri macam ni. Okay. Allah, imam dah kata kita berdiri. Allahu Akbar, kita berkiam. Sekadar dia mampu lah, dia baca doa iftitah, fatihah, bagaimana ya. Ha. Kemudian dia duduk. Ha, ini dia sakit lutut tak boleh lama. Kaedah betul lah, dia duduk. Allahu Akbar tu, ha, dia duduk. Ha, dia. Mada dia rokok, ha, rokok macam tu. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu. Dia lebih baik jatuh bawah. Oh, lebih baik jatuh bawah. Sami Allahu liman hamidah, jatuh. Lama jatuh macam tu. Berayun. Ah, berayun nak lebih dari 3 kali kan. Ha, jatuh ya. Begitu eh. Kemudian itu sujud. Allahu akbar. Allah. Ha, serendah-rendah aja. Okey. Ha, Allahu akbar. Tak. Okey, kemudian Allahu akbar. Allahu akbar. Ha, okay. Katakan tahiyat awal kita. Ha, macam itulah. Kita bagi salam. Maknanya dia memang duduk ajalah. Duduk. Ha. Ha,